Halo badminton lovers. Salah satu tunggal putri Jepang, Tomoka Miyazaki harus menghadapi Pichomen Opatniput yang merupakan wakil Thailand pada babak 16 besar badminton Indonesia Master 2023. Play. Serve over. Bolt. Serve Sarzova, 11-10, interval. Sarzova. Fourteen.
15. Seventeen. Good. First game won by play. Hey. Oh. Oh. Hey. Six all. Thank you.
correction out.
11-4 interval. Setelah berduel selama 58 menit, tunggal putri Jepang berhasil mengalahkan wakil Thailand melalui pertandingan rubber game. Setelah saling mengalahkan di babak pertama dan kedua, Tomoka Miyazaki berhasil langsung memimpin di awal game ketiga memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Pitcherman Opat Niput dengan pengembalian bola yang berulang kali membentur net dan memanjang keluar lapangan. Sedangkan tunggal putri Jepang yang bermain lebih rapi terus berhasil menambah keunggulan poinnya. Penempatan bola yang baik dan smash yang terarah dari Tomoka Miyazaki seringkali mampu membuat tunggal Thailand kerepotan dalam mengantisipasi bola. Tunggal Jepang pun mampu memimpin 7 poin pada jeda interval di game penentuan itu. Setelah jeda interval, tunggal putri Jepang itu masih terus berhasil menjaga dominasinya atas tunggal Thailand. Ia terus berhasil menambah perolehan poinnya untuk semakin jauh memimpin. Sementara Pitcherman tidak mampu keluar dari tekanan dan masih sering melakukan unforced error. Tomoka Miyazaki pun berhasil menuntaskan perlawanan tunggal Thailand di game penentuan itu dengan skor yang meyakinkan yaitu 21-9 setelah intercept bolanya gagal diantisipasi Pitcherman Opat Niput.
Dengan kemenangan ini, Tomoka Miyazaki berhak melaju ke babak selanjutnya, yaitu babak kuarter final.